memiliki sifat-sifat yang layak bagi dia. Kerana itulah kita dituntut mempelajari pengajian sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil awadis. Benda tu sekarang ni orang dah tak tekan dah. Kalau belajar tauhid, dia pergi belajar tauhid 3. Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Habis. Tersasar tuan-tuan. Yang sifat 20 ni kurang penekanannya di akhir zaman. Kalau kita belajar tentang ilmu akidah ini, ada sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Jadi kata ulama, untuk mengisbatkan sifat yang layak bagi Allah, tak boleh dengan bersumberkan kata-kata para sahabat. Tak boleh. Kalau sahabat kata begini, sifat Allah, tak boleh. Tak boleh ambil daripada sahabat. Sebab ini berkaitan dengan sifat Allah. Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan sifat Allah. Kenyataan sahabat tak boleh. Kita bergantung kepada kenyataan sahabat. Tidak boleh bergantung kepada kenyataan tabi'in. Tabi'in yang ini generasi selepas sahabat Nabi. Kecuali daripada sumber-sumber hadis-hadis yang sahih sahaja. Hadis-hadis Nabi yang sahih, yang mana telah disepakati kesahihan periwayatannya. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Maknanya ulama, ada ulama kata sahih, ada ulama kata tak sahih, tak ada. Muttafaq ala tawthiq ruwatiha. Perawi-perawi dia telah disepakati akan kepercayaannya. Maknanya memang daripada sumber hadis-hadis yang benar sahaja. Fala yuhtajju bidda'if wala bil mukhtalaf fi tawthiq ruwatihi. Manakala hadis lemah. Hadis lemah, tahu hadis lemah. Dia lemah. Dia tak palsu lagi, dia lemah baru. Tak boleh. Tak boleh jadikan hujah dalam nak mengisbatkan sifat bagi Allah. Ya, kena ingat ya. Hadis lemah tak boleh. Hadis lemah ni boleh kita beramal dalam fadailul a'mal. Nah, boleh. Fi fadailul a'mal. Ini dengan kesepakatan ulama. Contohnya kalau ada beberapa hadis yang lemah, lemah bukan palsu, lemah. Kita nak beramal untuk mengejar mendapat pahala. Contohnya kelebihan surah Yasin. Hadis yang menceritakan surah Yasin, ada sebagian ulama kata hadis yang menceritakan surah Yasin, kelebihan surah Yasin itu lemah. Lemah. Tapi ada juga sebagian ulama kata sahih. Kita tengok yang lemah itu. Yang lemah tu kata ulama, seseorang nak beramal dengan hadis lemah untuk mendapat pahala bacaan Yasin, maka dibolehkan berpegang dengan hadis lemah itu kerana nak dapat pahala bacaan Yasin. Itu tak apa. Tapi dalam nak mengisbatkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, tak boleh. Hadis lemah tak boleh. Hadis yang berbeza pendapat dalam kepercayaannya. Terutama sekali berkaitan dengan perawi-perawi. Ada ulama dia tak iktiraf latar belakang sebagian perawi dalam hadis ini. Ini tak boleh dijadikan sandaran dalam nak mengisbatkan sifat bagi Allah. Ya. Famin huna yu'lam anna al-hadith alladhi yurwa 'an ibn Abbas marfu'a kursiyyuhu mawdi'u qadamai. Maka dari sini dapat kita ketahui bahawasanya hadis yang dikatakan, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, ada orang menyandarkan kepada Ibnu Abbas bahawasanya beliau berkata berkaitan dengan kursi, kursinya adalah tempat letak dua kakinya. Ini yang jadi isu. Kursinya tempat diletakkan dua kakinya. Maka katanya di sini, walladhi talhath almujassimatu fi dhikrihi liithbati biza'mihim qadamain lillahi yada'uhuma 'alal kursi. Jadi dakwaan ini yang mengatakan Ibnu Abbas menyebut kursi itu tempat letak dua kaki golongan mujassimah. Tahu golongan mujassimah ni apa dia? Golongan yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dia menggunakan
kesempatan ambil sumber tadi, sumber yang tak betul tadi, untuk mengisbatkan dua kaki bagi Allah. Dua kaki bagi Allah, yang mana dua kaki itu diletakkan di atas kursi. Ini golongan Mujassimah, dia menggunakan hujah. Antara golongan Mujassimah di akhir zaman adalah golongan Wahabi. Yang biasa kita dengar, Wahabi dari sudut akidah, mereka menganggap Allah Ta'ala ada dua kaki dan meletakkan dua kaki itu di atas kursi. Sebab mereka kata, Ibnu Abbas yang kata. Jadi itu golongan Mujassimah. Hakikatnya, lam yathbut li'annahu, maka kenyataan tadi yang mendakwa Ibnu Abbas kata kursi itu tempat letak dua kaki sebenarnya tidak sabit. Bahkan ulama tidak bersepakat akan kesahihan riwayat tadi. Baik, kita bawa kenyataan para alim ulama dan juga ilmuwan-ilmuwan Islam. Antaranya, qala adh-dhahabi fil mizan, seorang ilmuwan agama yang terkenal dalam bidang sejarah dan juga dalam bidang hadis, iaitu adh-dhahabi, sehingga sampai dalam ilmu hadis kata ulama beliau ini sampai ke martabat al-hafidh, al-hafidh adh-dhahabi. Orang dulu alim hadis bukan orang macam orang kita. Orang dulu belajar hadis, hafal hadis. Orang kita ni belajar hadis, baca hadis, hafal tu adalah sikit-sikit. Kalau hafal, lupa. Ulama dulu hafal, lambat lupa. Ha, ya. Orang sekarang ni hafal banyak-banyak, cepat lupa. Ya. Ha. Jadi Az-Zahabi ni, dia ada satu kitab namanya Al-Mizan. Kitabnya nama dia Al-Mizan. Ketika menceritakan tentang seorang perawi yang meriwayatkan sumber tadi, sumber kursi itu tempat letak dua kaki. Jadi kata Az-Zahabi dalam kitab Al-Mizan, ketika membicarakan tentang latar belakang seorang perawi nama dia Syuja' bin Makhlad Al-Ghallas. Seorang perawi nama dia Syuja' bin Makhlad Al-Ghallas. Kata Az-Zahabi, akhta'a Syuja' fi rafa'ihi. Perawi yang bernama Syuja' tadi telah melakukan kesilapan menyandarkan kenyataan dua kaki, menyandarkan kenyataan kursi itu tempat letak dua kaki kepada Ibnu Abbas. Akhta'a, kata Az-Zahabi. Jadi macam mana kita nak terima bulat-bulat kenyataan ini? Kursi tempat letak dua kaki Allah. Zahabi kata apa? Ada dalam perawi, dalam salah seorang perawinya telah melakukan kesilapan menyandarkan kepada Ibnu Abbas. Jadi tidak disepakati akan kebenaran sumber ini. Masih ada keraguan. Sedangkan dalam bab kita nak mensabitkan sifat-sifat bagi Allah hanya berdasarkan nas-nas yang sahih sahaja, yang betul sahaja. Yang diragui, yang tak dipercayai, tak boleh dijadikan hujah. Itu seorang nama dia Az-Zahabi. Kemudian seorang ilmuwan agama dalam ilmu hadis dan juga dalam mazhab Hanbali memandangkan golongan Mujassimah moden, iaitu Wahabi, yang selalu mendakwa diri mereka berpegang dengan mazhab Hanbali. Wahabi ni tuan-tuan, kalau kita kata engkau orang ni dalam fiqh mazhab apa? Kami mazhab Hanbali. Hanbali tidak ada kunut waktu subuh. Ya, contoh ya. Dia mendakwa dulu pada asalnya mereka tolak mazhab. Lepas pada tu mereka nak ubah teknik cara mereka, dakwah mereka, mereka mengaku pula ikut mazhab. Tapi mereka sandarkan diri mereka kepada mazhab Hanbali. Kenapa mereka pilih mazhab Hanbali? Sebab dalam sejarah mazhab Hanbali terdapat banyak fitnah-fitnah yang dimasukkan dalam mazhab Hanbali. Antaranya fitnah tashbih wa tajsim, iaitu menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk dan menjisimkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dengan erti kata yang lain, ada sekumpulan mereka yang berakidah Allah sama dengan makhluk, Allah di atas langit. Dalam satu masa mereka menisbahkan diri mereka sebagai mazhab Hanbali. Lama kelamaan dah jadi kebiasaan. Bila sebut je mazhab Hanbali, ada sebagai orang yang menganggap mazhab Hanbali, Allah di atas langit, Allah di atas arasy. Itu yang berlaku tuan-tuan. Dulu pernah dia orang buat seminar di tanah air kita ni.
di satu negeri. Dia buatlah seminar membincangkan tentang Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian dia orang tambah lagi Hanabilah, Ahlul Hadis. Ha. Dia orang dakwalah, kami pun setuju Asy'ariyah, Maturidiyah, sifat 20, kami pun setuju. Tapi mereka kata apa? Di sana ada satu pegangan yang mereka kata mazhab Hambali, Ahlul Hadis pun kita berpegang, iaitu mereka mendakwa Allah di atas langit. Allah ada anggota. Itu mazhab Hambali, itu pegangan Ahlul Hadis. Hakikatnya itu satu pendustaan. Ulama mazhab Hambali tidak menganggap Allah di atas langit. Ulama mazhab Hambali, ulama-ulama hadis, akidah mereka sama dengan akidah kita. Tapi puan-puan Wahabi dia pusing. Dia berselindur dengan mazhab Hambali, dia berselindur dengan ulama-ulama hadis, kononnya berpegang bahawasanya Allah dengan zatnya di atas langit dan seumpamanya. Baik. Sebab itulah Wahabi ini dia menisbahkan diri dia pada Hambali. Tuan-tuan jangan keliru. Ya. Ha. Ada seorang ulama-ulama mazhab Hambali yang terkenal, iaitu Imam Al-Hafiz Ibn Jauzi. Kealimannya dalam ilmu hadis sampai martabat Al-Hafiz Ibn Jauzi, Imam Ibn Jauzi rahimahullah, Al-Hambali. Bukan Imam Ibnu, bukan Ibn Jauzi Qaim Ibn Jauziyah, Ibn Qaim Jauziyah, bukan. Imam Ibn Al-Jauzi Al-Hambali, ulama yang hebat dalam ilmu hadis. Dia ada tulis satu kitab yang bertajuk Al-Bazul Ashhab. Kitab Al-Bazul Ashhab. Beliau ada menyebut, menyentuh perkara yang berkaitan dengan kursi tadi. Yang ada orang kata kursi ini tempat meletakkan dua kaki Allah. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Jauzi dalam kitabnya Al-Bazul Ashhab, rawahu jama'atun minal athbat fawakafuhu ala ibn Abbas warafa'ahu minuhum Shuja' ibn Mukhallad fa'alima bi mukhalafatihi al-kibar al-muttaqin annahu qad ghalita. Apa maksud dia? Kata Ibn Abbas, Ibn Jauzi, kenyataan kursi itu tempat letak dua kaki diriwayatkan oleh sebahagian perawi-perawi, kemudian mereka menyandarkan kepada Ibn Abbas. Mereka kata Ibn Abbas yang kata itu, kursi itu tempat letak dua kaki Allah. Kata Ibn Jauzi apa dia? Di antara mereka yang menyandarkan kepada Ibn Abbas, seorang nama dia Shuja' bin Mukhallad. Jadi apa yang dibuat oleh perawi yang bernama Shuja' ini telah melakukan perkara yang bertentangan dengan ulama-ulama yang besar. Ulama-ulama yang besar telah mengetahui dia telah melakukan kesilapan. Lalu dia menyandarkan kenyataan kursi itu tempat letak dua kaki kepada Ibn Abbas. Hakikatnya tidak. Kemudian Ibn Jauzi dia tafsir pula kenyataan kursi tadi, isu kursi ni. Dia kata apa? Kata Ibn Jauzi, annal kursiyya saghirun bil idafati ila al-arsh kamiqdari kursi yakunu 'inda sarir qad wudi'a li qadami qa'id 'ala sarir. Ay annal kursiyya hajmuhu saghir binisbati lil arsh. Walaupun kata Ibn Jauzi, ada di sana sumber-sumber yang menyebut kursinya tempat letak dua kakinya. Ha, dia sebutnya, dia tak sandar pada Allah. Maka kata Ibn Jauzi, berkemungkinan kursi yang disebut itu membawa maksud bentuk dia kecil jika nak dibandingkan dengan arash. Sebab arash ni lebih besar daripada kursi. Makhluk yang paling besar arash. Kursi ni kalau nak banding dengan arash, kecil je kursi ni. Jadi perumpamaan kursi ni kecil nak dibandingkan dengan arash yang sebesar-besar makhluk, umpama kursi yang berada di sisi katil. Katil ni kursi tu kecil. Kursi tu duduk bawah katil contohnya. Kemudian orang yang duduk atas kursi tu, dia meletakkan kakinya, orang yang duduk di atas katil tadi, dia meletakkan kakinya di kursi. Nak menggambarkan kecilnya kursi jika nak dibandingkan dengan arasy. Ha, ya. Contohnya kita ambil contoh. Ni katil. Katil ni ibarat tempat duduk yang agak besar. Ha, ya. Tempat duduk yang agak besar, kemudian ada kursi yang kecil.
untuk diletakkan padanya kaki. Ini biasa kalau ada orang duduk. Ada sebagai orang ni macam kaki dia ada masalah kan. Dia duduk atas kerusi yang besar, kemudian ada satu lagi kerusi yang kecil dekat kaki dia. Dia letak pula atas kerusi yang kecil itu. Jadi kata Imam Ibn Jauzi, ibarat nak digambarkan di sini, kerusi itu, kecilnya kerusi nak dibandingkan dengan arasy, seperti seorang yang duduk di atas katil, kemudian kakinya diletak dia atas kerusi. Jadi nak digambarkan di sini, kerusi dengan arasy itu, dia punya rupa dia, saiz dia, arasy itu lagi besar. Itu makna kata Ibn Jauzi. Ha, kalau disebut kursi tempat letak dua kaki, ibarat orang yang duduk di atas katil kemudian meletakkan kakinya di kursi. Bukan maknanya kursi yang disebut dalam surah Baqarah tadi membawa maksud Allah Ta'ala ada dua kaki kemudian meletakkan kakinya di atas kursi seperti yang dianggap oleh golongan musyabihah. Kena faham betul-betul. Jangan terus telan bulat-bulat perkara seumpama ini. Kena ada penjelasan. Boleh nampak ya? Ha, ini bab kursi ni. Sebab benda ni disebut dalam Al-Quran. Sebab golongan tersebut, dia mendakwa kursi yang disebut dalam ayat surah Baqarah itu tempat meletakkan kaki Allah. Ini satu perkara yang bertentangan dengan akidah. Bagaimana boleh disandarkan kaki kepada Allah? Ya? Ha, ini berdasarkan huraian Ibn Jauzi. Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Kesimpulannya berkaitan dengan kursi ni, kesimpulannya berkaitan dengan kursi, bahawasanya kalimah kursi itu memang disebut dalam Al-Quran. Memang ada, wajib kita, sebab kalimah arasy itu disebut dalam Al-Quran. Begitu juga kursi, wajib kita beriman adanya kursi, sebab kalimah kursi itu disebut di dalam Al-Quran. Kita tak boleh menolak, kita tak boleh mengingkari. Tapi bukan maknanya kita kena menganggap kursi itu tempat letak dua kaki Allah. Bukan maknanya kita kena berpegang arasy itu tempat Allah berada di sana, tempat Allah duduk di sana. Wala'iyazubillah. Rahsianya, apa hikmahnya? Ini disebut dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, sumber Ahli Sunnati Wal Jamaah. Bahawasanya, dikatakan bahawasanya, ya an inna Allah ta'ala khalaqal arsha idharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makana lidhatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arasy untuk menzahirkan kuasanya, bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya. Arasy ni wajib kita percaya padanya sebab ianya disebut dalam Al-Quran. Tapi bukan dengan maksud Allah Ta'ala duduk atas arasy. Bukan dengan maksud Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Bukan dengan maksud Allah Ta'ala berada di atas arasy. Bukan dengan maksud arasy itu singgah sana Allah. Bukan dengan maksud arasy itu tempat Allah bersemayam. Bukan. Sebab itulah Imam Syafi'i pernah berkata berkaitan dengan kita nak faham Quran dan hadis ni. Apa kata Imam Syafi'i? Amantu bi kitabillah ala muradi ala muradillah wa amantu bi rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman dengan kitab Allah mengikut makna yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang disebut dalam Al-Quran kita percaya, tapi dengan makna yang dikehendaki oleh Allah. Bila kita baca surah Taha, Ar-Rahman ala arsyistawa, ada orang kata itulah dalil Allah Ta'ala berada di atas arasy. Quran kata bukan makna begitu. Itu bukan makna yang dikehendaki oleh Allah. Dan apa makna dia? Tengok tafsiran ulama. Masalahnya puak-puak tu dia tak nak rujuk ulama. Saya tak nak ikut ulama, saya nak ikut Quran, dia kata. Apa yang dipahami daripada ayat tadi Ar-Rahman ala arsyistawa, Allah duduk. Duduklah. Itu ayat Quran. Siapa kata duduk? Itu memang ayat Quran tapi bukan dengan makna duduk. Tidak duduk. Tak, ulama kata tidak. Duduklah tengok terjemahan. Belajar dengan terjemahan. Masalahlah tuan-tuan. Belajar pula dengan terjemahan. Kerah puak-puak ni. Dia nak juga berpegang Allah Ta'ala duduk atas arasy. Mereka kata apa? Ada dalil dalam Al-Quran mengatakan Allah Ta'ala di atas arasy. Hakikatnya bukan sedemikian. Ya? Sebab tu ya. Baik, kita bagi laluan sekejap. Azan. Selepas azan kita akan sambung ya. Jangan ke mana-mana. Kita bertemu selepas ini. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita sambung apa yang kita bicarakan tadi. Yang terakhir sekali berkaitan dengan arasy. Ya. Arasy ini adalah makhluk yang paling besar. Akbaru khalqillah, akbaru makhluqatillah. Makhluk yang paling besar sekali diciptakan oleh Allah adalah arasy. Ini disebut oleh ulama dan rahsianya, hikmah ciptaan arasy ini seperti yang disebut, Inna Allah Ta'ala khalaqal 'arsha idhara li qudratihi wa lam yattakhidhu makana li dhatihi. Sesungguhnya arasy Allah tak sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arasy untuk menzahirkan kuasanya, bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya. Jangan ada pula yang menganggap arasy tu Allah Ta'ala dekat sana, itu tempat yang layak bagi Allah, itu singgah sana Allah Ta'ala. Jangan. Kata ulama ahli sunnah wa jamaah, izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makana li dhati. Nak menzahirkan kuasanya, bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya. Maksudnya, sebesar-besar ciptaan Allah, sebesar-besar makhluk Allah, Allah Ta'ala maha berkuasa menciptanya, apatah lagi yang kecil-kecil, lagi maha berkuasa. Tapi bila datang golongan musyabihah mujassimah, mereka beranggapan Allah Ta'ala ada tempat yang layak bagi dia, iaitu arasy. Ini yang menjadi masalah. Ini yang disebarkan, ini yang diajarkan pada anak-anak. Sehingga ada yang buat soal jawab. Diajar pada anak-anak dia, bila ditanya, Aina Allah di langit? Jawablah, Fis sama. Bila ditanya, di mana Allah? Bila ditanya, buat soalan, di mana Allah? Diajar pula jawapan dia, jawablah, di langit. Budak-budak dia tak tahu. Kita ajar anak kita lain. Sifat dua pula, wujud, qidam, baqa', dia tidak. Dia ajar bila ditanya soal, bila ditanya di mana Allah, maka jawablah di langit. Budak-budak tak tahu. Tapi bila dia membesar, dia akan faham. Oh, maknanya Allah Ta'ala zatnya di atas. Ini yang jadi. Ini yang bercelaru, tuan-tuan. Ya. Jadi arasy tu apa dia arasy? Makhluk yang paling besar. Berada di atas langit yang ketujuh, berada di atas syurga. Nabi kata apa? Wasaqfuha arsyur rahman. Bumbung atap syurga ala arasy Allah. Nabi kata, arasy Allah. Adakah Allah di atas sana? Tidak. Dah kenapa kalimah arasy disandarkan kepada Ar-Rahman? Kenapa? Itu namanya idhafatun litashrif, sandaran untuk memuliakan. Sebab arasy adalah tempat yang paling besar, tempat yang dijadikan ibadah, tempat para malaikat bertawaf, tempat para malaikat berzikir, bertasbih, dan tak pernah dilakukan maksiat di arasy. Sebab itulah kalimah arasy disandarkan kepada Allah. Sama seperti mana kita ni, sembah ni, masjid ni. Kita kata apa masjid? Rumah Allah. Kita sandarkan kalimah rumah tu kepada Allah. Adakah maknanya Allah dalam rumah? Tidak. Nak digambarkan di sini, masjid adalah tempat yang mulia di sisi Allah. Masjid ni tempat orang beribadah, tempat orang berzikir, tempat orang menimba ilmu, tempat orang bertaubat. Bukan tempat orang buat maksiat. Sebab itu sampai tahap disandarkan nama rumah kepada kalimah Allah. Bukan makna Allah dalam masjid. Sama juga dengan arasy ar-Rahman. Bukan maknanya Allah di atas arasy. Tidak. Tetapi arasy itu tempat yang mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disepakati oleh ulama. Jadi, keimanan kita kepada arasy, iaitu wujudnya arasy, kerana arasy disebut dalam Al-Quran, tapi bukan membawa maksud arasy itu tempat singgah sana Allah, tempat Allah duduk, tempat Allah bersemayam. Bukan. Maha suci Allah Ta'ala daripada sedemikian. Berkaitan dengan ini, ada satu majalah. Bulan lepas ni, tuan-tuan. Keluaran bulan lepas. Saya nak tunjuk. Tuan-tuan nampak, biasa baca majalah ni? Biasa? Baca tak? Tak nampak? Nampak? Tak nampak eh? Nampak tak? Nama dia, nama agama kita, Al-Islam. Majalah ni lama dah. Dia, tak silap saya, mungkin masa daripada saya kecil lagi, ada majalah. Ya, ni keluaran bulan Januari. Kita ambil 5 minit lagi. Tahun 2018. Bulan lepas lah. Sekarang ni dah bulan 2. Tapi kita nak kongsi lah sebab ada tajuk yang besarnya di sini, dia tulis besarnya arasy Allah tu tajuk dia. Minta maaf siapa yang ada berkaitan dengan majalah ni. Kita bukan nak bergaduh tapi nak cerita ada benda yang perlu diberi penjelasan. Ya. Tajuk besar, tajuk utamanya di sini besarnya arasy Allah. Dia nak membicarakan berkaitan dengan arasy. Maka kita pun bukalah tajuk dalam dia.
Sampai dalam bahagian dalamnya tuan-tuan, dia tulis apa pula tuan-tuan? Dia tulis jadi tuan-tuan, dia kata Araj singgah sana Allah. Pula dah. Macam mana tuan-tuan? Ini majalah ni nama dia Al-Islam. Ada beberapa masjid saya bongkar dah bab ini, beri pencerahan. Dia kata apa? Ustaz, lepas kuliah dia datang. Ini antara majalah yang paling digemari oleh orang-orang muda kita. Dari kalangan pelajar. Sebab nama pun Al-Islam, pesyarah-pesyarah dia orang pun sarankan kepada dia orang, bolehlah rujuk majalah ni. Kalau dia baca tajuk ni, apa akan jadi tuan-tuan? Kebanyakan anak-anak muda kita ni tak ada asas ilmu akidah. Orang yang tak ada asas ilmu akidah, bila dia baca tajuk ni, arah singgah sana Allah, dia akan faham arah tu tempat Allah. Orang berilmu dia tak faham macam tu. Macam tuan-tuan berilmu lain, boleh menilai, ini tak betul ni, tak sepatutnya diterbitkan ni. Disebabkan benda ni dah diterbitkan, disebarkan, dijual di pasaran, kita pun beri pencerahan secara terbuka. Ada orang kata, ustaz tak boleh buat macam ni, aib. Aib apa pula? Benda ni dah disebarkan. Jadi kita buat secara terbuka supaya orang lebih mengetahui dan benda ni tidak berulang sekali lagi yang ia berlaku. Tajuk dia arah singgah sana Allah. Ni kalau ada orang tak ada asas ilmu agama, apa dia akan faham? Kita ada ilmu tak apa lagi lah, selamat. Kemudian dia tulis pula di dalam ni tuan-tuan, selepas dia sebut beberapa ayat yang berkaitan dengan Araj. Betul. Memang kalimah Araj tu banyak kali disebut dalam Al-Quran. Memang banyak. Kita memang mengiktiraf, mengakui. Kita beriman ada wujudnya Araj. Tapi bukan makna Allah di atas Araj. Tapi apa yang dia kata di sini tuan-tuan. Tengok ya. Di sini dia kata, dia sebut. Selepas dia menyebut beberapa ayat Al-Quran yang disebut padanya kalimah Araj. Dia sebut lagi. Meskipun begitu, istilah agama katanya. Istilah agama. Agama apa? Agama Islam lah. Sebab majalah ni pun membicarakan tentang Islam. Jadi katanya miskin pun begitu, istilah agama memberi konotasi Araj sebagai singgah sana atau tempat Allah bersemayam. Teruk tuan-tuan ni. Ni bab akidah ni. Tak boleh kita pandang ringan benda macam ni. Dia kata Araj sebagai singgah sana atau tempat Allah bersemayam. Orang yang tak ada asas akidah, apa yang dia faham? Maknanya Allah Ta'ala duduk atas Araj. Ya ke dia faham macam tu ustaz? Orang jahil macam tu lah tuan-tuan. Kita orang berilmu lain. Dahsyat tuan-tuan. Ni dijual di pasaran. Pelajar-pelajar kita beli. Patutnya benda ni perlu didedahkan daripada awal lagi. Tadi keluarkan begini tuan-tuan. Bukan itu saja. Tadi pada awal kuliah kita baru cerita pasal kursi. Dia masuk pula tajuk kursi. Selepas dia nak cerita pasal Araj, dia cerita pasal kursi pula. Bila sampai bab kursi ni, tajuk kursi, dia kata apa lagi? Bila dia sebut kursi dalam Al-Quran, dia kata apa? Daripada Sa'id bin Jubair, bahawasanya ketika sahabat Abdullah bin Abbas mentafsirkan firman Allah, kursi Allah meliputi langit dan bumi, maknanya pada ayat surah Baqarah tadilah ayat kursi. Dia kata apa? Ibnu Abbas mentafsirkan firman Allah, kursi Allah meliputi langit dan bumi, beliau berkata, ini mengikut dakwaan mereka lah, iaitu beliau berkata, iaitu Ibnu Abbas berkata mengikut dakwaan mereka, kursi adalah tempat meletakkan kaki Allah. Ada kaki pula Allah. Tuan-tuan jangan main-main, ni bab akidah ni. Boleh, berani dia tulis macam ni. Di dalam keadaan kita ni berakidah dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya? Kita duk memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah, sifat 20, asyairah, pegang mazhab syafi'i. Tiba-tiba keluar pula kenyataan macam ni. Berani, boleh. Walaupun ada orang kata itu dia ambil terjemahan sumber sana. Dia tulis macam ni, orang awam akan faham Allah ada kaki. Kenapa kena tulis kaki? Kenapa tak ambil sumber-sumber ulama' seperti yang kita baca tadi, Az-Zahabi, Ibnu Jauzi, kenapa? Kenapa ambil macam tu? Dia tak tulis pula rujukan mana, tak ada. Ini mengelirukan orang. Ini benda yang mengelirukan orang. Sebab itulah tuan-tuan, tak pelik di akhir zaman ini banyak ajaran-ajaran sesat. Tak pelik. Kalau benda macam ni dibiar begitu saja, dan mereka yang mendakwa kami memperjuangkan ahli sunnah wa jamaah asyairah senyap, tak menyentuh isu ini, dahsyat tuan-tuan. Mana nahi anil munkar? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani. Nabi kata apa? Siapa di kalangan kamu mengetahui dan melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya kalau dia ada kuasa. Kita tak ada kuasa. Saya tak ada kuasa. Tak ada kuasa, fa illam yastati fa bilisani. Dengan lidah saya boleh bercakap lagi, tak bisu lagi, tak sakit lagi. Ini nahi anil munkar tuan-tuan. Ini kemungkaran.
Tak boleh senyap. Dah sebulan dah dia dah keluar benda macam ini. Kenapa kita dedahkan, kita bawa isu ini ke sini? Supaya agar jangan ada yang salah faham. Ha, dengan isi kandung artikel seperti ini, dan kita tak nak benda ini berulang sekali lagi. Itu je. Bukan kita marah sangat pada majalah ni, tak. Kita tak ada sifat dengki hati dia orang nak buat bisnes tu, lantak dia lah. Itu dia cara dia. Nak menyebarkan cara dia. Tapi masalahnya, artikel ni yang dalam ni, jelas bertentangan dengan akidah. Kita dulu belajar sifat 20 dah. Mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala dengan baharu. Tiba-tiba di sini dia kata apa? Kursi adalah tempat meletakkan kaki Allah. Kaki tu a'dha', tuan-tuan, anggota. Ulama salaf kata apa? Allahu laysa lahu a'dha'. Allah Ta'ala tak ada anggota. Tapi boleh keluar macam ni. Anak-anak kita yang akan beli, yang akan baca. Nah, jadi hati-hati, ya. Tujuan kita memberi pencerahan sebegini agar lebih berhati-hati. Manusia ni perlu kepada tazkirah, peringatan. Tuan-tuan kalau tak percaya apa yang saya huraikan ni, tuan-tuan bawa artikel ni pergi jumpa ilmuan-ilmuan ahli sunnah wal jamaah. Jumpa ustaz-ustaz ulama ahli sunnah wal jamaah. Tanya, "Syekh, ni macam mana pandangan syekh ni?" Dia kata arah singgasana Allah. Dia kata arah tu tempat Allah bersemayam. Dia kata kursi ni Allah meletakkan kakinya di kursi. Macam mana syekh? Dia orang akan tolak, ini batil. Tak percaya tuan-tuan pergi bawa riset artikel ni kepada mereka. Tapi kalau tuan-tuan pergi jumpa ustaz Wahabi, lain pula jawapan dia. Eh, ini betul lah. Ni Allah di langit. Allah di arash. Dalam Quran sebut. Nah, itu masalah. Kita bukan Wahabi. Kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi, tujuannya pendedahan seperti ini, supaya kita lebih berhati-hati di akhir zaman. Nak baca apa-apa majalah, bacalah. Ya? Kalau ada asal ilmu agama. Nak baca apa-apa sumber, baca. Tapi kena pandai menilai. Nak menilai mesti ada ilmu. Ha, mesti ada ilmu akidah. Akidah pula ahli sunnati wal jamaah. Yang asyairah maturidiyah. Ha, ada sebab kuat-kuat tu dia kata juga kami ahli sunnah wal jamaah. Tapi Allah duduk atas langit, duduk atas arasy. Ha, letihlah tuan-tuan. Nah, ini berlaku tuan-tuan. Jadi ini sesuatu yang sangat menyedihkan kita tuan-tuan. Ya? Tak boleh dibiarkan begitu saja. Kena buat sesuatu lah. Seperti memberi pencerahan dan seumpamanya. Yang penting kita istiqamah dalam manhaj wasatiyah. Manhaj sederhana iaitu manhaj ahli sunnati wal jamaah. Akidah kita Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Bukan di atas, bukan di bawah. Ulama salaf pun kata Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Dia orang kata apa? Kami akidah salafi, kami salafi. Tidak, ulama salaf pun Allah ada tanpa tempat. Imam Tahawi kata apa? La tahwihil jihatu sit kasairil mubtada'at. Allah Ta'ala tidak diliputi enam arah seperti makhluk-makhluknya. Maknanya Allah ada tanpa tempat. Jadi semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya di sini bahawasanya akidah kita adalah akidah yang dibawa oleh Nabi kita, tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ya, dan tidak menyamakan juga makhluk, menyandarkan sifat-sifat makhluk kepada Allah. Di sini menunjukkan kepada kita akan keutamaan ilmu akidah, ilmu tauhid daripada ilmu-ilmu yang lain. Kalau tak ada asas ilmu akidah, dia baca tajuk macam ni, dia akan anggap Allah Ta'ala duduk atas arasy wal'iyadu billah. Tak ada ayat dalam Al-Quran tak pernah menyebut Allah berada di arasy, tak ada. Yang dia orang baca ayat surah Taha Ar-Rahman ala arsyistawa, bukan makna Allah di atas arasy. Kata ulama tafsir, ayat itu makna dia Allah Maha menguasai arasy, bukan duduk atas arasy. Itu ulama yang kata. Kalau tak nak ikut ulama, letihlah tuan-tuan. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sikit sebanyak perkongsian malam ini untuk kali ini bersama tuan-tuan. Semoga apa yang kita sampaikan tadi sama-sama dapat kita manfaatkan. Baik, satu soalan sahaja penutup. Ya. Allahumma salli. Bila Ustaz kata arasy tu makhluk Allah yang terbesar sekali. Jadi soalan saya, arasy ni dibuat berapa tak kalau ada? Sebab saya tanya tu Ustaz, saya tanya tu Ustaz. 2-3 tahun yang lepas, astronomi dah nampak satu lautan di angkasa lepas yang 129.6 trilion kali ganda bumi. Jadi saya nak tanya, arasy adakah dibuat daripada air? Dia berkaitan dengan air lah ni. Dia begini ya. Sebenarnya kata ulama, ini kesepakatan ulama, semua benda berasal daripada air.
Ha, semua benda ni berasal daripada air. Ha, kita ni sebenarnya asal usul air. Semua ni berasal daripada air. Kerana ini disebut dalam Al-Quran. Ha, dan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu maksudnya di sini, maknanya aras pun berasal daripada air. Benda ini disebut dalam Al-Quran dan juga hadis. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu syai'in khuliqa minal ma', semua benda ini dicipta daripada air. Ini hadis sahih. Ya. Dalam Al-Quran disebut waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air semua benda hidup. Ulama tafsir kata apa? Maksudnya di sini semua benda, semua makhluk, semua alam ni berasal daripada air. Jadi kesimpulannya semua sekalilah, merangkumi arasy ke apa, langit, bumi, asal dia berasal daripada air. Nah, jadi benda itu ada sandarannya. Ya. Macam mana rupa air, macam air mineral, wallahu alam tu. Itu hanya Allah Taala Maha mengetahui. Cuma dia sebut di, semua makhluk ini dicipta daripada air. Air adalah makhluk yang pertama sekali. Ha, kena ingat. Air makhluk mula-mula sekali. Dipanggil awal yang awal mutlak. Ha, air. Kemudian baru benda-benda yang lain. Ya. Sebab itulah ada ulama kata pendapat yang mengatakan Nur Muhammad, Nabi Muhammad, Nur Muhammad tu awal makhluk tak kena. Ha, sebab makhluk yang mula-mula dicipta oleh Allah adalah air. Kemudian baru benda-benda yang lain. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang bagus, semoga kita sama-sama dapat manfaatkan. Jadi kita tawakuh sampai sini sajalah tuan-tuan. InsyaAllah ada masa kita akan bertemu di masa-masa akan datang. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih al-kifarah dan surah al-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.